apa nih kita ambil kopinya nih? Sekarang. Yuk, let's go. Wih, apa nih? Kebun kopinya kita harus menggunakan ini. Okay. Ini nanti untuk nampung kopi yang kita petik. Ya, ini keranjang, bahasa lokal singnya itu roto. Setelah asik menikmati pesona di Desa Wairebo, sekarang aku langsung diajak Mama dan Bapak untuk ngambil biji kopi di kebunnya. Oh, sudah dekat. Ini dah kebunnya. Ini dah kebunnya. Oh. Ini kayak buah, kayak manis gitu. Kok bisa dimakan, Pak? Ya, manis juga. Oh, masa? Beneran, Pak? Iya, benar. Tuh, Bapak dua. Kita cobain ya, Tata, ya. Kulitnya itu pahit juga sebenarnya, cuman ada yang manis-manis gitu, dia kulitnya kayak kulit apel tapi pahit. Ah, Nomi coba, manis, coba cobain deh. Oke, jadi katanya bijinya pahit. Oke. Okay. Buahnya aja. Buahnya. Isap aja. Ya. Gak ada manis-manis banget gitu juga, tapi bedanya kan kalau aku gak digigit, jadi gak pahit. Ayo kita petik yang banyak-banyak biar kita dapat kopi yang banyak. Ayo. Oke, siap. Ini yang bisa udah diambil tuh yang warna merah atau hijau, Pak? Yang merah, yang siap. Oh, yang merah. Merah baru dipetik. Ini ya. Oke, jadi ngambilnya misalnya aku mau ambil yang ini. Ini. Diputar. Ada putar. Nah, diputar begini. Terus masukin ke roto. Ke roto, iya. Yang menjadi kekhasan dari Wairebo adalah tanaman kopi Arabica biasanya bercampur dengan Robusta dalam satu kebun. Oke, sekarang kita proses tumbuk ya Mbak. Ini alat bantu untuk tumbuk nanti. Bahasa lokal sininya itu ngencung. Ngencung? Ya, ini alu bahasa Wairebonya. Aku mau coba. Silakan. Setelah biji kopi ini terkumpul, biji kopi ditumbuk agar terpisah dari kulitnya. Setelah terpisah, baru biji kopi dijemur selama beberapa hari hingga kering. Kopi yang sudah kering dapat langsung diolah dengan cara ditumbuk seperti ini, Kakak. Setelah itu disangrai. Proses selanjutnya adalah penumbukan hingga biji kopi sampai menjadi bubuk. Baru deh dikemas dan dijual. Tidak hanya dijual untuk wisatawan yang datang ke Wairebo saja, tetapi kopi khas Wairebo ini bahkan sudah dijual ke berbagai daerah lain di Indonesia. Wow. Kopi bar kita. Apa ini, Pak? Kopi, ini. Pak. Ya, kopi ya mungkin ini. Bagus ya minum kopi seperti ini di suasana seperti ini. Sedap sekali. Pasti. Gimana kesan-kesan datang ke Wairebo? Aduh, aku senang banget sih. Seru banget ini. Iya. The best emang. Saya ikut senang juga. Oke, Kakak. Sekarang langsung aja nih kita nikmatin rasa kopinya. Kopi Wairebo ini unik banget, Kakak. Rasanya pahit, tekstur kopinya sedikit pekat, dan aromanya wangi banget. Kopi bagi masyarakat adat Wairebo bukan sekedar komoditas ekonomi.